قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين امين. قال الحبيب احمد بن حسن العطاس رضي الله عنه في قوله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اختلف اهل الظاهر واهل الباطن في معنى هذه الايه. فاما اهل الظاهر المتقيدون بظواهر الالفاظ فقالوا المراد باليقين الموت. Wa ahlul batin yagulun al-yagin huna al-fatah wal-ma'rifah. Wa idha ja'ahu al-yakinu abadallaha ala haqqin wa yaqinin wa basiratin wa nurin wa ma'rifah. Al-Hib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau menjelaskan tentang firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka Hatta ya yakin, puak Beribadalah kamu kepada Tuhanmu. Hatta ya yakin sampai kapan? Sehingga datang kepadamu al-yakin. Al-yakin, ai al-maut kematian! Jadi, beribadalah kepada Allah sampai kematian datang kepada kamu, sampai kematian menjemputmu. Ibadah tidak ada kata libur atau berhenti. Tidak ada hari libur dari ibadah dan ketaatan. Walaupun hanya sedetik. Tidak ada. Kalau dunia boleh kita buat libur bahkan lebih banyak libur lebih baik dan lebih bagus. Tapi kalau ibadah banyak libur, banyak kesengsaraan, banyak kerugian. Walaupun hanya beberapa detik apalagi menit, jam, hari, tahun, bulan dan tahun. Beberapa detik libur dari ibadah, dari kebaikan, dari ketaatan kerugian. Nah, sudah pernah kita sampaikan. Karena satu menit itu sangat berharga Karena dalam satu menit kita bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita dapat memanfaatkannya dengan benar Seperti dicontohkan itu membaca al-ikhlas Dalam satu menit bisa berapa kali kita membaca al-ikhlas Bisa sampai 11 atau 15 kali Bukan dengan cepat Dengan biasa Bismillahirrahmanirrahim Kul ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad wa lam ahad Ini kalau kita hitung dalam satu menit Antara kita bisa menyelesaikan 11 atau 15 kali La per tiganya Dikatakan oleh Rasulullah Ta'dilu ta thuluthal Quran kalau tiga kali seperti Al Qur'an sempurna, berarti kalau kita membaca sembilan kali aja sudah seperti tiga kali Al Qur'an. Kalau lima belas berarti seperti lima kali Al Qur'an. Berarti besar kerugian yang kita yang gagal kita dapat, yang gagal kita raih dalam satu menit. Nah, bisa kita bayangkan, beberapa jam dari kehidupan kita yang kosong dari kebaikan ketaatan tidak berzikir kepada Allah, baik itu dengan hatinya ataupun dengan lisannya, karena itu membuat penghuni surga dalam surga menyesal karena terlewat beberapa saat lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah ini tidak ada kata libur atau berhenti. Pensiun enggak ada. Terus ibadah sampai datangnya kematian. Akan tetapi ada perbedaan tafsir di dalam arti ayat tersebut, yaitu antara ahlul dohir dan ahlul batin. Ahlul dohir ini mungkin mereka ulama, tapi belum menguasai ilmu batin. Dan mereka ulama yang ahlul batin, mereka tentunya menguasai yang dohir juga yang batin. Kadang orang tahu luar tidak tahu dalam, tapi orang yang tahu dalam pasti tahu luar. Kan gitu ya. Nah, kita ini tahu luar, kita nggak tahu dalam. Makanya ada yang hilang dari kita, kita pun nggak merasa kehilangan. Kita nggak merasa rugi, misalnya biasa sholat jamaah, nggak jamaah, kita nggak merasa kehilangan, nggak merasa rugi. Kenapa? Kita ahlu dohir, kita hanya lihat yang dohir nggak merasa rugi. Tapi ahlul batin nggak mau kehilangan. Mereka tidak mau sholat sendiri, maunya sholat berjamaah. Kalaupun telat nyari orang yang bisa diajak jamaah, bila perlu membayar. Bila perlu membayar, kenapa? Dia tahu ini kerugian yang sangat besar ketika tertinggal darinya. Hah? Ketika tertinggal darinya, kerugian yang sangat besar. Makanya nggak mau mereka karena apa? Ahlul batin menguasai zahir dan juga menguasai batin. Nah, lah mereka ini berbeda di dalam penafsiran ayat tersebut. Nah, kalau ahlul zahir mereka mengartikan al yakin itu sesuai artinya yaitu al maut, kematian. Yes. ibadahlah sampai datang kematian. Adapun al-batin, al, al di situ bukan kematian, tapi al al-fatah wal ma'rifah. Jadi teruslah ibadah dan ibadah dan ibadah sampai Allah bukakan kepadamu dan kamu menjadi orang yang arif bila. Jadi bukan sekedar ibadah. Jadi ibarat kayak kita itu maksa. Kayak kita ini maksa ya apa caranya terus minta supaya dikasih ya. lah terus ibadah sampai dibukakan sama Allah selama dibuka jangan jangan melemah atau berkurang nah, seperti permintaan permohonan balak balik tutup balak balik nggak ketemu lah kalau orangnya ini don ya sudah nggak balik nyari yang lain aja lah jangan seperti itu terus ibadah nggak berhasil sekali coba lagi nggak berhasil kedua kali coba lagi terus dalam sholat dalam membaca Al-Quran dalam bersolawat dalam beristighfar terus sampai Allah membukakan lah ini berarti bukan sekedar ibadah tapi ibadahnya bagaimana caranya membaik dan membaik karena nggak akan mungkin dibuka dan menjadi makrifat atau ma'rif bila kecuali dia terus memperbaiki. Oh, ini kurang baik. Sehingga aku belum menikmatinya, belum merasakannya. Dicoba lebih baik lagi dari sebelumnya. Misalnya sholat Coba lebih baik lagi dari sebelumnya. Dihilangkan dari pikiran-pikiran. Allahu Akbar. Kurang. Dicoba lagi di sholat berikutnya. Allahu Akbar. Kurang. Dicoba terus. Berusaha membaik-membaik. Membaca Al-Quran gitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Berikutnya baca Ya apa caranya bisa mendapatkan Sesuatu dari apa yang saya baca Nur, sir, rahasia Dan yang lain sebagainya Dalam beristighfar, dalam bersolawat Sampai ma'rifah Sampai mendapatkan Fatah Kalau ya. sudah datang yakin Kepadanya yaitu beribadah kepada Allah dengan hak yakin basiroh dia benar sudah ibadahnya itu wah, lebih mantap lagi sudah kalau sudah datang keyakinan kepada dia ibadahnya lebih mantap dari sebelum sebelumnya sudah ibarat orang itu dalam takbir itu sempurna Allah Akbar jadi tidak ada yang lebih besar pada dirinya dalam kehidupannya kecuali Allah Kenapa? Sudah yakin. Nah. Allah Akbar sesuai kalau kita kan Allahu Akbar kita mengucapkan Allah itu maha besar. Tapi harta masih lebih besar daripada Allah. Harta masih lebih besar kedudukannya dalam hati kita daripada Allah. Sekalipun kita mengucapkan Allah yang paling besar, Allah yang maha besar, tapi ternyata di posisi dalam hati kita ada yang lebih besar dari Allah. Yang lebih kita harapkan atau yang lebih kita pedulikan. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, min Ya gulul habib Omar bin Segaf. La matara illa biwasitati sahab. Wala ilma illa biwasitati kitab. Wala wilayata illa biwasitati mihrab al bin Sejaf berkata Tidak ada hujan Kecuali dengan perantara Mendung Tidak ada ilmu Kecuali dengan perantara kitab Dan tidak ada Kewalian kecuali dengan Perantara mehrob Alias ibadah kepada Allah di setiap Waktunya Hujan Ini umumnya Kebanyakan turun hujan itu kalau adanya mendung mendung turun hujan walaupun belum pasti tapi kebanyakan terjadi hujan itu adanya mendung walaupun terkadang ada hujan tanpa mendung panas hujan ada tapi kebanyakan turun hujan itu dengan adanya mendung walaupun juga ada dengan adanya mendung nggak turun hujan tapi kebanyakan Hujan itu turun dengan adanya mendung. Nah. Begitu juga ilmu, nggak mungkin kita dapatkan ilmu kecuali apa? Dengan belajar. Nggak belajar nggak bisa. Nabi sudah bersabda, belasalmar uyuladu aliman wa innamal al ilmu bitta alum. Kata Rasulullah tidak ada orang yang terlahir pintar. ilmu itu harus lewat belajar. Lewat belajar. Lah belajar itu bukan membaca. Belajar namanya belajar itu berarti ke guru. Kalau belajar dengan membaca sendiri itu bukan belajar namanya, membaca. Beda. Membaca dengan belajar itu belajar. Kalau belajar itu berarti berguru. Kalau membaca tanpa berguru siapapun bisa membaca lah orang yang membaca itu dijadikan belajar yang ngajari adalah setan nah, yang ngajari setan tapi kalau kita belajar alias berguru lah ketika berguru kita harus tahu siapa guru kita agar ilmu yang kita dapatkan itu bukan ilmu yang menyesatkan karena dari guru yang memiliki rantai keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam <susul> karena itu termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah unduru <susul> amman tak nadi nakum Katanya Rasulullah perhatikan dari siapa kalian belajar agama kalian nah, perhatikan kalau kita berguru ya kita harus lihat gurunya siapa dulu lah guru ini berguru kepada siapa oh gurunya benar guru-gurunya juga benar nah, boleh kita ambil belajar dari dari dia nah, Insya Allah ilmu yang disampaikan ini benar nah, tapi kalau kita berguru kepada orang yang kita nggak tahu gurunya. mau oh, orang banyak yang datang ke dia. Alim ini, kalau menjelaskan enak, mudah dipahami. Tapi kita nggak tahu siapa gurunya. Jangan, karena setan itu ilmunya juga pinter untuk menipu orang, untuk membodohi orang lah kalau kita nggak tahu gurunya, walaupun dia penyampaiannya bagus, jangan belajar dari dia. enak kepada orang yang penyampaiannya itu biasa biasa aja atau nggak enak, tapi dia gurunya jelas. oh gurunya ini, ini gurunya memiliki rantai ilmu dari ini lo oh, jelas. berarti kalau diurut itu sumber tepat, nah dari sumbernya. begitu juga kita tidak akan mungkin mendapatkan kewalian kalau hanya dengan belajar belajar kitab mendapatkan kewalian enggak lah bisa mendapatkan kewalian itu kalau ilmu yang dia pelajari diterapkan dalam kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dengan Qurannya, dengan zikirnya lah baru bisa diangkat menjadi wali kalau hanya belajar tidak ibadah atau hanya ibadah tidak belajar nggak mungkin jadi wali. Jadi, menjadi wali itu kalau dia belajar dan mengamalkan atau ibadah baru bisa menjadi wali. Itu pun belum tentu masih bisa. Itu sama dengan orang mengajukan pendaftaran untuk menjadi ya, polisi atau TNI dan lain, lain sebagainya. Fisik masuk sudah tes, belum tentu lulus. Sama kita belajar berusaha mengamalkan, belum tentu jadi wali sih, tapi masalahnya di situ nggak ada gagal kemudian anu nggak kita terus berusaha ya terus berusaha kalau itu kan ada usianya usia sekian sudah nggak bisa masuk lagi kalau wali bisa sampai kapan pun bisa nggak ada batas usia yang penting kita terus berusaha terus berusaha eh, jadi atau enggak itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keyakinan kepada kita ya, memberikan kekuatan iman kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu-waktu kita hidupan kita dengan baik sehingga kita bisa meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam alhamdulillahirabbil alamin